jebak merupakan sejenis perangkap untuk menangkap burung. Lazimnya, ia berbentuk separuh bulatan dengan tapak yang rata, dilengkapi pintu kecil serta tempat menggantung jebak dan terdapat tali jerat di dalamnya yang boleh dilaraskan ke pintu jebak. Jebak diperbuat daripada bahan-bahan yang mudah didapati di sekeliling kita seperti rotan dan buluh yang diraut menjadi bilah kecil dan dianyam mengikut bentuk digemari. Pemikat burung selalunya akan meletakkan seekor burung yang mempunyai suara merdu di dalam jebak untuk memikat, menggoda atau menipu burung lain yang berkeliaran di kawasan berdekatan agar memasuki perangkap. Terdapat beberapa jenis jebak burung, antaranya jebak burung puyuh, serindit, merbuk dan tekukur. Paling popular ialah jebak puyuh. Pada zaman dahulu, aktiviti menangkap burung puyuh liar dijadikan sebagai hobi di masa lapang, terutama selepas musim menuai padi. Jebak puyuh lazimnya berbentuk sangkar separuh bulatan dengan tapak rata. Bahagian serungkup biasanya dianyam daripada pokok ribu-ribu. Bahagian kepala jebak pula selalunya dihiasi ukiran motif-motif Melayu seperti motif awan larat, bunga kunyit dan kaligrafi. Jebak ini biasanya diletak di tepi semak atau sawah yang menjadi tempat laluan burung puyuh liar. Bukan sekadar memerangkap burung, jebak ini juga menggambarkan seni kehalusan kraf tangan pembuatannya. Penghasilan jebak turut diberi sentuhan nilai kesenian yang tidak kurang hebatnya oleh orang-orang Melayu dahulu. Malah, jebak yang diukir cantik kadangkala menggambarkan status pemiliknya. Walaupun sekadar perangkap burung, jebak turut dihasilkan dengan teliti. Nilai pengetahuan dan teknologi alam Melayu bukan hanya terletak pada jebak itu semata-mata, tetapi juga mekanisme untuk memerangkap haiwan tersebut. Jika difahami dengan teliti, ia turut berkait rapat bagaimana orang Melayu dahulu memahami dan berinteraksi dengan alam semula jadi.